Ada suara di bagian roda depan dari Honda PCX, kita cek. Kita buka baut L bintang T40. Kunci T8 kita buka. Cabut ke belakang, kita cek. Pennya cabut, fasnya keluar. Tadaaa! Ampasnya habis guys. Tanya kita press menggunakan kunci T, kita lakukan dengan manual guys. Karena 3 piston. Lalu gunakan spare part genuine part agar awet dan nyaman, mantap. Pasang as kaliper atau pegangan kaliper. Lupa dicoba apakah main atau tidak. Lupa, jangan lupa diisi gemuk juga. Pas dipasang, asnya jangan lupa dimasukkan. Siap. Kita cek.